wal hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islami wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana labbaik ya Rasulullah. Labbaik ya Nurullah. Labbaik ya Habibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa adwaji wa dhuriyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li 'amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini dan tian al-fagir yakin tidak ada manusia yang saat ini yang paling mulia namanya, yang disebut oleh yang maha mulia, yang disampaikan oleh para malaikat yang mulia, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita tidak keluar dari majlis ini melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Amin. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Amin. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Amin. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di malam ini sama-sama kita berkumpul untuk pertama kali dengan keyakinan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala bentuk cara, dengan segala bentuk aktivitas yang insyaallah di malam ini mendapatkan pandangan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kasih sayang Allah diberikan kepada hamba yang khusus. Maka dari itu yang hadir di dalam majlis ini semua dikhususkan oleh Allah
digiring oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diringankan langkah kakinya oleh Allah untuk menuju majlis yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita manusia yang dipilih oleh Allah untuk diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis yang menyatakan tidaklah seorang hamba, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang hamba keluar dari majlis melainkan dosanya telah dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saya yakin dan hakul yakin, malam ini dosa kita diganti dengan pahala yang berlimpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah keridhaan dari Allah. Tadi di awal saya mengatakan di dalam satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, panggilan kasih sayang bagi hamba Allah yang diberikan prasangka baik dari Allah agar semua hamba mendapatkan keimanan yang mulia di sisi Allah. Kalau boleh ditanya, saya mau tanya, kita kenal enggak sama Allah? Kita tahu enggak Allah? Seberapa dekat hubungan kita dengan Allah? Tapi saya enggak perlu jawabannya, cukup dijawab di dalam hati. Seseorang yang dekat kepada Allah, hidupnya pasti tenang. Mau PSBB, mau lockdown, tenang hidupnya. Mau ada duit, gak punya duit, tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia yakin Allah selalu memantau aktivitas seorang hamba, dari segala bentuk kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Setiap pujian itu kan ada pengangkatan derajat di sisi Allah. Umat Nabi sekarang lagi dapat ujian, berarti seluruhnya umat Nabi ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Husnudzan aja, berprasangka baik kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku sebagaimana yang diprasangkakan oleh hambaku. Jika mereka menganggapku jahat, maka akan kejahatan yang datang. Maka mereka berprasangka baik kepadaku, maka akan baik pula aku kepadanya. Jadi kalau boleh dibilang, tergantung dari diri kita. Kita sholat, kita enggak sholat, Allah kasih rezeki buat kita. Betul? Kita puasa, kita enggak puasa, Allah buka kasih sayangnya buat kita. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah, yang dikatakan di dalam rawi ad-diba, ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kita karena umat Nabi, enggak bakal kita dicuekin sama Allah. Enggak bakal dilihat kita sama Allah. Kebayang, kalau sholat aja isinya cuma yang wajib, tidak ada sunnah di dalamnya, demi Allah, sholat kita enggak akan diterima oleh Allah. Habib kok begitu ngomongnya? Iya memang. Sekarang kita introspeksi diri. Begitu, kita kan janji sama Allah. Inna sholati wa nusuki wahmayaya lillahi rabbil. Saat itu sudah keluar dari lisan kita, saat kita membaca Al-Fatihah, pikiran sama hati kita ketemu sama Allah apa enggak? Enggak usah dijawab, dalam hati aja. Malu kalau dijawab mah. Saat kita ruku, itu yang diingat perendahan diri kita di hadapan Allah, atau sesuatu yang kita lihat di hadapan, di bawah, yang ada di bawah kita? Gak usah dijawab, cukup di dalam hatinya aja. Pikiran sama hati gak pernah satu fokus kepada Allah. Di dalam kitab Miftahul Jannah, sholat itu ada tiga: syariat, hakikat, ma'rifat. Yang selama ini saya pribadi untuk menjalankan sholat, saya yakin saya cuma sampai di syariat dan di hakikat. Syariat apa? Saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada panggilan Allah.
mengajak kita untuk sujud kepada Allah saat kita salat. Itu kewajiban setiap umat Islam untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Hakikatnya kalau kita lihat tetangga kita kebuka pintu, dia lagi salat, Allahu Akbar, ini dalam gerakannya, itu kita ngelihat hakikatnya lagi ngapain itu orang. Salat pastinya. Tapi makrifat itu adanya di sini, di hati dan di pikiran. Bagaimana tuh Bib sampai makrifat? Nah, itu saya juga masih cari-cari gimana caranya biar khusyuk. Mau khusyuk bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian ingin salat dalam keadaan khusyuk, ingat seandainya itu salat-salat terakhir di dalam kehidupan kita, pasti akan dapat khusyuknya. Kita kan jarang dapat khusyuk. Begitu Allahu Akbar, dompet ketinggalan, kita ingat. Kompor belum dimatiin, kita tahu. Kapan hati sama pikiran itu bisa fokus kepada Allah? Jika tidak lagi ada dunia di dalam hati. Kalau dunia sudah tidak ada di dalam hati, nah, insya Allah kita bisa fokus. Sekarang saya mau tanya, kita tahu nggak kematian kita kapan? Ada yang punya buku tahunan nggak? Hah? Bib, saya tahu Bib, saya mati ntar umur 60-an. Kalau pulang dari sini modar, mau dikata apa kita? Nggak ada yang bakal tahu kematian itu datang kapan, nggak bakal tahu. Mau yang bayi mati, yang di dalam kandungan, yang tua, apalagi. Kalau yang tua, makanya paling sering main ke masjid itu kan nenek-nenek sama aki-aki. Betul nggak? Kenapa? Tahu umurnya udah expired. Tahu expired. Kadaluarsa. Umur 50 udah kenceng tuh main ke masjid. Kenapa? Takut matinya dalam keadaan sia-sia. Makanya di masjid itu yang megang kunci masjid sama musholah rata-rata aki-aki. Nggak ada yang namanya anak muda. Nggak ada. Kenapa? Anak muda 3:30 dia tidur. Dari mulai malam sampai 3:30 begadang main catur, main gaple. Betul nggak? Sia-sia nggak umurnya? Sia-sia. Kapan umur itu bisa manfaat? Ingat, hati-hati. Hembusan nafas kita akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Hati-hati. Jangan dikira kita ini anteng-anteng. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, setiap hembusan nafas akan bersaksi di hadapan Allah. Di mana dia dihirup, di mana dia dikeluarkan, maka dia akan berhadapan langsung dengan Allah. Banyaknya kita bermaksiat kepada Allah, maka nafas ini akan mengatakan, ya Allah, aku digunakan, aku dipakai untuk bermaksiat di hadapan-Mu, ya Allah. Jika seseorang dipakai oksigennya setiap hari untuk beribadah kepada Allah atau berbuat baik, maka dia akan yang menyelamatkan kita pula. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kita seberapa besar sih? Udah kayak Bilal bin Rabah, sudah? Sudah kayak Bilal bin Rabah, sudah belum? Bib, kalau itu sahabat Nabi terlalu ketinggian, ya udah kita turun lagi. Ibadah kita udah kayak Uwais Al-Qarni bukan? Udah belum? Baik, kita mundur lagi, ke bawah lagi. Kita ibadahnya udah kayak Sunan Gunung Jati belum? Belum. Turun lagi. Kita ibadahnya udah kayak yang ngarang-ngarang rawi belum? Syariful Anam, Al-Ahzab, Barzanji, Ad-Diba, Adiyaul Lami, Sumtudurar. Udah kayak begitu belum ibadahnya? Belum. Jadi kita ibadahnya kayak siapa ya? Turun lagi. Kita udah belum ibadahnya seperti kakek kita? Deket dong, sama kita kan deket ya. Ke kakek. Udah belum? Tapi saya bingung tiap kali doa minta masuk sorga. Betul? Mintanya kan bisa masuk sorga kan? Tapi ibadah kita gak seberapa, tapi kita minta masuk sorga. Pantas apa enggak? Masuk neraka mau? Hidup jangan pelin-pelan, kenapa? Sorga gak pantas, neraka gak mau,
Terus maunya di mana? Di tengah-tengah. Enggak nikmat. Di sirat itu bahaya, goyang dikit nyemplung kita ke jahanam. Tahu Abu Nawas? Tahu Abu Nawas? Bapak pernah dengar Abu Nawas ya? Kalau kita punya teman akalnya banyak, kita bilang otaknya otak Abu Nawas nih orang. Betul. Abu Nawas itu wali min auliyaillah. Seorang yang mendapatkan ilham langsung dari Allah. Saking cerdas, setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Kalau kita, kalau ada masalah larinya kemana? Hah? Pegadaian. Tahu pegadaian? Mengatasi masalah tanpa masalah. Abu Nawas setiap hari. Nah, apal nggak doanya Abu Nawas? Ila ila suli. Sampai isya enggak lepas baca kulhu 15.000 kali. Setiap salat satu rakaat khatam Al-Qur'an. Doanya Abu Nawas, ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Rabb, hamba tidak mau masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka itu ya Allah, terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika Engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Doanya Abu Nawas sadar diri, sampai di judulnya dikatakan ini doa, judulnya doa merayu Allah. Kita mau gimana ngerayu Allah, kenal aja enggak? Bapak, bapak cinta enggak sama ibu, Pak? Pak, cinta enggak sama ibu? Waktu bapak pengantin baru ada rayuan enggak? Ada rayuannya enggak? Ibu-ibu ada gak ngerayu bapak? Ada. Kalau lagi punya duit. Merayu seseorang itu karena dia kenal, karena dia cinta. Timbullah gombal. Habib kok ngomongnya gombal? Iya, ibu cinta gak sama bapak? Bapak mati, ibu mau masuk liang lahat? Bohong cintanya. Betul gak pak? Bapak mati, ibu gak mau temenin bapak di liang lahat. Sama juga, ibu juga begitu. Ibu mati, bapak gak mau temenin ibu di liang lahat. Kenapa? Mendingan ganti status. Cinta manusia sama manusia dikit bedanya. Cinta sama benci dikit bedanya. Nabi mengatakan, jangan terlalu cinta dengan seseorang hamba, maka engkau suatu saat akan pasti membencinya. Jangan terlalu membenci, suatu saat engkau pasti akan mencintainya. Kenapa? Beda cinta sama benci itu tipis. Bedanya satu helai rambut. Tapi cintanya Allah gak ada batasannya. Saya mau tanya sekarang, tolong dijawab. Ini hari kita sholat 5 waktu udah sempurna apa belum? Belum. Setiap hari dikasih rezeki gak? Gak mungkin kita gak sholat, oksigen ditutup sama Allah sampai subuh yang akan datang. Ada yang ditutup oksigennya? Dikasih gak sama Allah? Rezeki, itu oksigen rezeki dari Allah. Datang ke tempat ini, tahu-tahu dapat berkat. Tahu gak isinya apa? Semua masing-masing gak ada yang tahu isinya. Ini rezeki dari Allah. Kita mau bejat, kita mau soleh, rezeki dikasih. Dikasih sama Allah. Allah murkanya ada. Tapi ingat, murkanya Allah tidak seberapa besar rahmah atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Sebagai pemberi kasih sayang untuk seluruh alam, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya peristiwa maulid ini, wah kita gencar sekali. Untuk apa? Menimbulkan mahabbatun nabi, mahabbatun rasul, untuk cinta kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta cinta kepada nabi agar kita diperhatikan oleh Allah. Tidak mungkin kita punya tangga perhatian, kita perhatian sama tetangga, tuh tetangga cuek sama kita. Kira-kira cakar-cakaran enggak kita tuh sama tetangga? Pasti cakar-cakaran. Orang di mana-mana kan, kalau katanya orang mana nih, desa apa? Sarwadadi. Hidup itu harus ada take and give. Tahu take and give? Paham enggak lu? Ada memberi, ada menerima. Kenapa kalau orang nerima mulu namanya celamitan? Orang memberi mulu sombong. Hidup itu ada memberi, ada menerima. Kalau orang memberi, nerimanya kagak ada, mau dikasih siapa? Nah sekarang kita ini kan hidup di dunia. Kata Nabi SAW di dalam hadis Arba'in di akhir, beliau mengatakan, yahai Umar, kita ini sebagai musafir di dunia. Suatu saat kita akan kembali kepada tempat asal kita. Kita ini musafir di dunia. Mau kayanya seapapun, mati gak akan dibawa kekayaan. Mau semiskin apapun, karpet butut juga gak bakal dibawa. Betul apa enggak? Yang dibawa apa? Amal. Nabi SAW mengatakan, tiga jenazah yang akan dibawa saat dia berpergian sampai ke liang lahat. Yang pertama, hartanya ikut. Yang kedua apa? Keluarganya ikut. Yang ketiga, amal. Yang dua kembali, kata Nabi, satu yang tinggal. Ibu bapak kebayang enggak kalau kita di liang lahat hidup sendirian? Mau bajunya kita biasa pakai sutra, gelang sampai tangan susah diangkat. Bapak saking kayanya pakai sepatu dari emas, cincin gede-gede banget. Ibu kondangan pakai kalung 5 kilo, jalan sampai bongkok. Semuanya dibawa enggak ke liang lahat? Ada yang bawa? Kali bib, entar di dalam ada yang ngundang. Enggak. Kebayang yang dipakai cuman kain tipis yang dinamakan kain kafan. Minyak wangi enggak ada lagi, Chanel, LV, Hermes enggak ada, minyak wanginya sama apa? Kamper sama kenanga. Betul enggak? Betul enggak? Ibu senang, bapak suka, di tamannya luas banget. Bunga yang dibawa seberapa banyak enggak masuk juga ke liang lahat. Betul? Jadi itu ya. Ibu cinta enggak sama bapak? Bapak mati, ibu mau masuk liang lahat? Bohong cintanya. Betul enggak, Pak? Bapak mati, ibu gak mau temenin bapak di liang lahat. Sama juga, ibu juga begitu. Ibu mati, bapak gak mau temenin ibu di liang lahat. Kenapa? Mendingan ganti status. Cinta manusia sama manusia dikit bedanya, cinta membenci dikit bedanya. Nabi mengatakan, jangan terlalu cinta dengan seseorang hamba, maka engkau suatu saat akan pasti membencinya. Jangan terlalu membenci, suatu saat engkau pasti akan mencintainya. Kenapa? Beda cinta sama benci itu tipis. Bedanya satu helai rambut. Tapi cintanya Allah gak ada batasannya. Saya mau tanya sekarang, tolong dijawab. Ini hari kita sholat 5 waktu udah sempurna apa belum? Belum. Setiap hari dikasih rezeki gak? Gak mungkin kita gak sholat, oksigen ditutup sama Allah sampai subuh yang akan datang. Ada yang ditutup oksigennya? Dikasih gak sama Allah? Rezeki, itu oksigen rezeki dari Allah. Datang ke tempat ini, tahu-tahu dapat berkat. Tahu gak isinya apa? Semua masing-masing gak ada yang tahu isinya. Ini rezeki dari Allah. Kita mau bejat, kita mau soleh, rezeki dikasih. Dikasih sama Allah. Allah murkanya ada. Tapi ingat, murkanya Allah tidak seberapa besar rahmah atau kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Sebagai
pemberi kasih sayang untuk seluruh alam, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa Maulid ini wah kita gencar sekali. Untuk apa? Menimbulkan mahabbatun Nabi, mahabbatur Rasul, untuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta cinta kepada Nabi agar kita diperhatikan oleh Allah. Tidak mungkin kita punya tangga perhatian, kita perhatian sama tetangga, tuh tetangga cuek sama kita. Kira-kira cakar-cakaran enggak kita tuh sama tetangga? Pasti cakar-cakaran. Orang di mana-mana kan kalau katanya orang mana nih? Desa apa? Sarwadadi. Hidup itu harus ada take and give. Tahu take and give? Paham enggak lu? Ada memberi, ada menerima. Kenapa kalau orang nerima mulu namanya celamitan? Orang memberi mulu sombong. Hidup itu ada memberi, ada menerima. Kalau orang memberi, nerimanya kagak ada, mau dikasih siapa? Nah sekarang kita ini kan hidup di dunia. Kata Nabi SAW di dalam hadis Arba'in di akhir, beliau mengatakan, ya hai Umar, kita ini sebagai musafir di dunia. Suatu saat kita akan kembali kepada tempat asal kita. Kita ini musafir di dunia. Mau kayanya seapapun, mati. Gak akan dibawa kekayaan. Mau semiskin apapun, karpet butut juga gak bakal dibawa. Betul apa enggak? Yang dibawa apa? Amal. Nabi SAW mengatakan, tiga jenazah yang akan dibawa saat dia berpergian sampai ke liang lahat. Yang pertama, hartanya ikut. Yang kedua apa? Keluarganya ikut. Yang ketiga, amal. Yang dua kembali, kata Nabi, satu yang tinggal. Ibu bapak kebayang gak kalau kita di liang lahat hidup sendirian? Mau bajunya kita biasa pakai sutra, gelang sampai tangan susah diangkat. Bapak saking kayanya pakai sepatu dari emas, cincin gede-gede banget. Ibu kondangan pakai kalung 5 kilo, jalan sampai bongkok. Semuanya dibawa gak ke liang lahat? Ada yang bawa? Kali bib, ntar di dalam ada yang ngundang? Enggak. Kebayang yang dipakai cuman kain tipis yang dinamakan kain kafan. Minyak wangi gak ada lagi. Chanel, LV, Hermes, gak ada. Minyak wanginya sama. Apa? Kamper sama kenanga. Betul gak? Betul gak? Ibu senang, bapak suka, di tamannya luas banget. Bunga yang dibawa seberapa banyak gak masuk juga ke liang lahat. Betul? Jadi hidup mau disombongin apanya? Apanya yang mau disombongin? Iblis, kenal iblis? Kenal iblis? Saudara-saudara? Apa sahabat karib? Iblis itu alim, pintar. Passwordnya ayat kursi. Tahu password? Kata kunci. Dia punya kunci untuk masuk ke dalam surga. Passwordnya itu ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini adalah passwordnya iblis masuk ke dalam surga. Iblis yang saat ini dikekalkan oleh Allah di neraka jahanam, dia tuh pernah masuk surga. Alim. Saking alimnya sampai Allah ditentang dengan kepintarannya. Iblis itu bukan menyekutukan Allah, bukan. Karena sombong, wahai Rabbi, aku dibuat dari api sedangkan Adam dibuat dari tanah, maka jauh lebih mulia aku, lebih kuat aku dibanding Adam. Nentang Allah. Secara gak langsung kita ini banyak yang nentang Allah. Sadar gak sadar nentang sama Allah. Yang pertama, gak punya beras, pusing. Betul gak? Sedangkan rezeki di tangan Allah.
Yang atur siapa? Bukan Pak Kubu, bukan. Kepala desa bukan yang atur Allah. Rezeki sudah diatur. Ibu bapak tahu cacing, Kak? Cacing di dalam tanah rezekinya diatur sama Allah. Satu riwayat Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam ambil satu semut ditaruh di dalam toples. Ditanya, saking kayanya Nabi Sulaiman, "Hai semut, kamu selama setahun makannya berapa banyak?" "Satu butir gandum, wahai Nabi Allah Sulaiman. Aku pelihara, aku berikan rezeki kepadamu, aku sediakan gandum satu butir." Ini semut ditaruh di toples, gandum dikasih satu butir, sampai satu tahun gandumnya enggak habis. Disisain setengah sama semut. Nabi Sulaiman tanya, "Wahai semut, ini katanya satu butir gandum setahun, tapi ini udah setahun, kok masih ada setengah?" Apa jawaban semut? "Wahai Nabi Allah Sulaiman, jika dahulu aku tidak berharap rezeki ada di yang kau berikan kepadaku, Allah yang memberikan rezeki kepadaku. Maka dari itu aku makan dengan sepuasnya, karena esok pasti akan Allah berikan kembali kepadaku. Tapi saat ini, karena rezekiku ada di tanganmu, engkau adalah manusia, tempatnya lupa dan lalai, maka dari itu aku sediakan setengah sebelum engkau lupa kepadaku untuk memberi makan kepadaku." Semut, Nabi Sulaiman segitu kayanya, semut masih ngancurin kesombongan Nabi Allah Sulaiman. Udah sampai cukup situ belum? Nabi Sulaiman izin kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku untuk memberikan makhlukmu makanan yang ada di darat dan di lautan." Di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan, Nabi Allah Sulaiman membikin makanan itu selama 40 hari, 40 malam. Bikin makanannya 40 hari, 40. Kebayang gak tuh banyaknya kayak apa itu makanan? Sampai 40 hari makanan itu dibentangkan di pesisir pantai dari mulai awal bulan sampai akhir bulan. Satu bulan nata makanannya, satu bulan masaknya 40 hari. Ibu ada yang sanggup gak? Ibu kan doyan masak. Masak 40 hari mau? Paeh aing gitu. Betul Pak. Ditanya oleh Allah, "Nah wahai Sulaiman, yang mana dulu yang mau dikasih makan?" Apa jawaban Nabi Sulaiman? "Yang ada di laut dulu, wahai Rabbi." Baik. Diperintahkan satu ekor ikan paus besar, mengatakan, "Wahai ikan, naik ke daratan. Tuh Nabi Sulaiman mau ngasih makan." "Baik ya Rabb." Ikan ini keluar, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, inikah makanan yang kau siapkan?" "Iya, silahkan makan," kata Nabi Sulaiman. Dimakan satu kali lahap. Dibikin 40 hari, panjangnya 41 bulan. Dimakan satu kali lahap. Sampai ikan tersebut mengatakan, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, masih ada lagi enggak makanannya? Saya kurang." Nabi Sulaiman taubatan nasuha, memohon kepada Allah, "Ya Allah, bahwa engkau adalah yang maha luas dalam memberikan rezeki kepada setiap makhluknya." PSBB kemarin bapak tinggal tiap hari pinggiran pintu, liar aing, liar aing, liar. Betul Pak, betul Pak. Bapak masih ada usaha, kebun masih ada, talas ada, ubi ada, singkong ada, saya apaan Pak? PSBB datang, ya Allah, jadwal hilang, habis jadwal, tutup semuanya 75 jadwal. Tapi subhanallah, PSBB datang 4 bulan, naik berat badan saya 17 kilo. Berarti Allah tutup gak keran rezeki saya? Saya yakin lah, orang kitanya masih nunggang-nungging di hadapan Allah. Betul gak? Masa orang sholat Allah gak kasih rezeki? Betul apa enggak? Yang di luar yang tidak beriman kepada Allah aja Allah tanggung kok rezekinya, apalagi kita yang dititipkan iman. Jika ada seseorang yang meremehkan Allah, maka hidupnya gak bakal nikmat. Tadi Ustadz ngomong ya, yang kaya, yang miskin,
Kita mah syukur hidup begini, ibu, bapak, syukur kayak begini hidup mah. Kenapa? Enggak repot. Lihat orang kaya, CCTV rumahnya di mana-mana. Betul enggak? Ada pos satpam enggak? Tempat tidurnya enak, Bib. Iya, oke. Waktu saya mau nikah, saya mau coba beli isi kamar. Saya mau beli isi kamar, saya tanya, Mbak, saya mau beli satu set ini berapa? 280 juta, Pak. Hah? Liar, aing liar. Bisa jadi nggak bisa kawin, kita cuma beli kamarnya doang. Ya udah deh, saya nggak jadi semuanya deh, saya beli kasurnya aja deh sama tempatnya berapa. Oh, kasur sama dipannya aja 180 juta. Saya tanya, Mbak, ini kalau ditidurin tiap malam mimpiin Nabi. Kalau 180 juta saya beli, saya tiap malam mimpi Nabi, insya Allah saya cari duitnya. Enggak, Pak, ini kalau ditidurin enak, Pak, pulang-pulang. Saya enggak butuh yang enak-enak. Yang penting saya mah enak aja dilihatnya kalau ada kamar, ada isinya, kan begitu. Tapi subhanallah, Pak, jujur, Pak, kamar enggak ada isi enggak apa-apa, yang penting ada istrinya. Betul enggak, Pak? Kebayang enggak? Rumah ada semuanya, lemari, nakas, tempat tidur, tapi enggak punya bini, kan kesian ya. Jomblo ngenes. Subhanallah, ibu, bapak, saya main ke rumah teman yang di Jakarta, rumahnya di Pot Indah, rumahnya gede, kamarnya 500 meter. Kebayang enggak kamar 500 meter, main futsal masih mampu kita di dalamnya. Saya tanya, ini anak, salah satu anak anggota Dewan DPR RI, saya tanya, ini kasur gue tahu nih harganya, berapa tuh? 180 juta, iya, bu. Ini dia, bu. Waktu itu gue pernah mau beli nih, karena mahal gue gak jadi, teboga duit, saya pegang, wih, empuk, Pak. Saya dudukin, ya Allah enak banget. Saya tanya, ini manfaatnya apa ini kasur? Habib, begitu Habib tidur, itu tulang kita tuh, Bib, bangun gak pegel-pegel, Bib. Leher enak, pinggang enak, bangun gak pernah ngerasa lelah. Oh gitu, iya. Saya gak kebayang orang desa apa? Sarwadadi dikasih kasur begituan, seminggu gak bangun. Betul gak? Kita hidup nikmat gak sekarang kayak gini? Syukur sama Allah, kaya kagak, semuanya serba cukup. Rumah gak dikunci, gak pikiran kita. Rampok mau masuk, ya apanya mau diambil. TV ada satu, dikebuk dulu baru nyala. Betul gak? Bapak ngegoler sedikit di depan, di atas karpet. Ya Allah, nikmat banget. Mau dalam keadaan tikar butut, ibu celentang dikit, lewat sudah, mertua juga gak tahu. Hidup mah syukur, ibu bapak syukur. Hidup ini dikasih sama Allah serba cukup kita, Pak. Cukup, minta doanya, ya Allah, cukupi kehidupan hamba. Itu mintanya sama Allah. Dan izinkan hamba membuat senang orang lain. Sudah cukup bikin senang orang lain, insya Allah berkah hidup kita. Ini kan kita dikasih kaya buat sendiri aja. Ih, enak aja, gue yang kerja. Ngapain saya kasih orang? Kalau mau, ya kerja sono. Kan begitu ya. Tapi alhamdulillah, kita dikasih cukup, mintanya cukup aja, Pak. Cukup punya rumah 9. Cukup punya mobil 15. Cukup punya istri 4. Cukup, Pak. Cukup gak, Pak? Cukup, lebih dari cukup, Habib. Bener, Bu? Benar nggak, Bu? Istri 4 cukup loh. Lah, sekarang saya mau tanya, emang suami nggak boleh nikah 2? Nggak? Kenapa? Sakit, Bib, sakit. Betul ya? Lah, sedangkan Allah ngasih nggak? Izinin nggak? Allah ngizinin nggak? 2, 3, 4. Allah izinin nggak? Terus alasan ibu nggak ngizinin apa? Lebih mulia dari Allah emang? Tenang, Pak, saya ngelihat muka bapak tuh lagi tekanan banget. Tenang. Apalagi kalau ngelihat kayak gini kan kayak pelaminan ya, Pak ya.
Nggak kebayang di sini duduk sama yang baru. Ya, tenang Pak. Nih saya doktrin sekarang. Ibu. Bu. Gelis. Bu, sorga itu kan di bawah. Di bawah daripada keridoan suami, betul ya? Betul nggak? Betul nggak? Mau cari rito nggak? Mau cari rito nggak? Suruh kawin lagi. Nah, betul-betul. Bu, rito banget suami pasti. Betul kan, Pak? Bapak mukanya jangan ditegang-tegangin, Pak. Tenang, insya Allah lemes hari ini. Insya Allah, tenang aja, tenang. Ibu. Bu. Mau surga enggak? Nurut deh apa kata suami. Betul, hadisnya banyak. Tahu enggak di neraka banyak banyak perempuan apa banyak laki, Bu? Perempuan, hati-hati loh. Neraka perempuan banyak. Gebuk sama malaikat. Siti Fatimah tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kok neraka banyaknya perempuan? Iya, banyak perempuan yang durhaka kepada suaminya. Ya rasa loh. Tenang Pak. Bapak mah bager, Bapak mah. Tenang Pak, tenang. Ibu ketemu saya pengajian tiap Rebo pada asar. Ya selesai Pak, 2 jam ya. Ayang, ayang, kawin di, kawin, kawin lagi. Bu, Habib istrinya ada berapa? 1. Ya kalau gue mah cukup 1 juga Pak. Bener Pak. Saya jarak sama istri bedanya 13 tahun di bawah saya. Wah Habib pedofil, bodo amat. Saya udah tua, istri saya masih sekel Pak. Dikasih duit, gak pernah minta Pak. Dikasih berapa aja hasil, istri Bapak begitu gak? Yeah. Dikasih dikit cemberut. Dengar Bu, saya kalau pulang nih Bu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Begitu dibuka, istri saya lagi tiduran tuh Bu, di meja ruang tamu. Gak bakal masuk kamar sebelum saya pulang. Bukan dia takut, bukan. Tapi benar, begitu ngehormatinnya seorang suami. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibukain. Udah pulang ya. Tuh, saya dipanggilnya sayang Bu. Seneng Pak, dipanggil sayang sama istri loh Pak. Lah kebiar gimana gak sayang orang modelnya begini? Betul gak? Hidung mancung, mata coklat. Ini wajah-wajah limited edition Pak. Gak diciptain lagi, diciptainnya 1000 tahun sekali. Begitu sampai imamah saya diambil, sorban saya, jubah saya diambil, gamis diambil, ditaruh di lemari. Begitu pulang, begitu saya mau masuk, saya biasa masuk kamar mandi dulu. Saya nggak pernah langsung masuk kamar. Saya ke kamar mandi dulu, ambil wudhu, cuci muka, selesai udah. Itu istri saya keluar tuh bawa air panas di baskom. Bukan buat diguyur, bukan. Lu ngarepin banget, ngarepin Habib diguyur nih katanya. Ditaruh tuh di bawah. Kaki saya diangkat, ditaruh di dalam baskom. Air panas itu pakai garam dikit Pak. Wah enak Pak, Masya Allah. Istri itu dicelupin, tangannya dipijitin gitu. Ya Allah, ya, gak pernah lu kan? ngaji doang kemana-mana. Istri gak pernah pijitin suami. Ya, kawin lagi. Pernah gak begitu Bu? Ih, boro-boro. Saya ngomongnya masih logat Betawi gak apa-apa ya? 30 tahun sih saya di Jakarta. Selesai pijitin Pak. Capek sayang, capek Wan. Berapa jadwal hari ini? Saya biasa satu hari itu kadang 4, kadang ada 6 jadwal. Kalau PSBB gini ya, kadang malam doang. Pasaran turun Pak. Beda sama Ustadz Mal. Wah jam terbangnya luar biasa. Kadang aja di planet Mars. Ada 6 sayang. Oh iya, ya Allah capek banget ya. Iya. Amplop di mana? Tapi Mas saya senang Pak. Istri saya begitu senang. Orang ada kerjanya, istri lu kan enggak. Kerja kagak, duit mulu. Betul enggak?
gimana yang begini mau masuk surga? Bu, senyum sama suami, senyumnya sama gue doang lu. Melihat gue senyum sama Habib, Habib sama suami, bodoh amat. Gak boleh begitu, dosa, dosa senyum. Nih mulai besok nih, ntar mau tidur nih, ayang, I love you. Ibu bunga lo, bapak gak jadi kawin lo. Bener gak jadi kawin lagi. Bangun tidur begitu lagi, morning ayang, ini ada kopi nih. Bisa gak begitu, bisa gak? Susah Bib kayaknya Bib. Ya udah kalau ngomong gak lo, ayang, aku nih sayang banget sama kamu. Bisa gak begitu? Berat Bib lidahnya. Jadi selama ini bapak dapat apaan omongan dari istri? Pak, duit buat belanja, gitu ya? Ih, saya mah kes gue sumpel kuping gue mah. Istri kalau minta duit doang sama suami, suami gedek lu bu. Ih, hatinya tercabik-cabik. Bu, ibu waktu dinikahin pakai mahar nggak? Mahar apa ngutang? Mahar kan? Tahu nggak arti mahar itu apa? Ibu tuh tahu nggak arti mahar itu apa? Ibu tuh dibeli sama suami. Ibu tuh dibeli sama suami untuk apa? Jadi budak suaminya. Demi Allah, nggak percaya? Ayo sini, ayo kiai di sini sebutin mahar itu ngebeli perempuan bukan? Dibeli bukan? Untuk puasin suami bukan? Puasin suami, makanya daripada dia melacur mendingan nikah. Untuk apa? Istri itu tugasnya jadi budak suami. Ini bahasa kasarnya. Bahasa baiknya apa? Belahan jiwa. Tuh bahasa baiknya. Makanya ibu begitu dibeli, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya mah hafal pak, tapi gak pernah nikah lagi saya tuh. Jadi sayang apalagi saya. Saat itu terjadi, ibu udah hak suami. Makanya ibu mau ditunggingin, mau digulingin, mau digelutin, mau dikecapin, terserah. Suka-suka suami. Tugasnya istri apa? Udah cicing wae. Mau begini hayo, mau begitu hayo. Iya aja, yang penting di dalam koridor syariat. Jangan istrinya. Tuh dompetnya tebel tuh. Copet. Jangan, kalau itu perlu ditolak. Kenapa? Tidak di dalam syariat. Begitu juga suami, tegas di dalam rumah tangga, jangan ditindas. Jadi suami lemah amat. Sekarang akhir zaman banyak suami soleha. Benar-benar istri yang soleh. Dibalik, istri kalau ngomong sama suami, pak, tahu gak? Begini. Pakai tolak pinggang lagi. Ih, toyor pak. Istri saya mah galak. Kalau punya istri galak-galak, ya pesenin aja kandang. Masukin kandang tiap hari, pagi, siang, sore, malam, kasih makan, cicing dalam kandang. Bu, lembut bahasanya dong sama suami. Ngelotot-ngelotot, jangan. Ada yang begitu, pak? Ada nggak? Colok matanya. Ibu diciptain dari tulang rusuk kan ya? Tulang rusuk bagian kiri, bawah. Bagian kiri berarti dekat sama pantat. Demi Allah benar-benar. Ih, ngaji, makanya ngaji. Betul nggak, Kiai? Betul. Tulang rusuk bagian kiri bawah dekat sama. Ingat, istri itu fitnah. Pak, saya kasih tahu, istri itu fitnah. Kenapa? Tergantung bagaimana bapak ngedidik istri, begitu bapak bisa selamat di akhirat. Bapak nggak berhasil ngedidik istri, selesai hidup. Siksa dunia, siksa akhirat. Apa doanya Malaikat Jibril? Ya Rasulullah, tolong doakan. Doaku ini tolong diaminkan olehmu ya Rasulullah. Ini setelah Rasulullah turun dari mimbar waktu Idul Fitri. Salah satu doanya apa? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suami. Rasulullah bilang apa? Amin.
Kalau nah malaikat Jibril yang doa, yang aminin Rasulullah, kira-kira doanya dikabulin enggak? Dikabulin enggak? Jangan durhaka. Enggak boleh. Ibu sayang sama bapak, ya. Bapak, ibu, kalau bapak bilang, "Yang, aku pengen punya anak lagi." Iya aja. Masang aja masang, ayo kemon. Bib, saya anak udah 5, Bib. Jangan kata bilang 5. Kalau suami masih mampu, ibu masih mampu, lakuin. Kenapa? Karena itu adalah kehormatan untuk seorang istri yang dimana bisa mengiyakan apa yang dimau oleh suami. Bib, capek hamilnya, Bib. Lah, emang tugasnya perempuan. Nah, gimana kalau bapak yang hamil, Pak? Bapak buang air keras aja sampai keluar air mata, gimana ngelahirin? Udah bapak gak bakal sanggup. Laki-laki mah tugasnya nyari duit yang halal, nafkahin itu. Ya iya, Bib. Saya hamil 9 bulan, tidur kiri, salah, kanan, salah. Sorga ada di bawah telapak kaki siapa? Itu balasannya. Setiap seorang ibu yang melahirkan dengan setiap hembusan nafas, Allah memberikan ampunan kepada istri tersebut. Makanya istri banyak bikin dosa, begitu hamil, keluar anaknya, jadi suci lagi tuh istri. Kenapa? Diampuni dosanya oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, bikin anak yang banyak. Saya kalau ngomong bisa 2 jam, 3 jam, Bu. Ini saya bisa ngomong terus, bisa selesai jam 2 ini. Mau? Terus? Gak apa-apa? Sanggup? Ih, gue mah enggak. Capek lu. Kalau emang mau nonton, nontonin aja di channel YouTube Habib Rifki. Like, subscribe, and share. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini malam kan kita nyari keridhaan Allah ya. Keridhaan Allah itu macam-macam ibu bapak. Kalau yang belum nikah, ada keridhaannya Allah, ada sama orang tua. Orang tua. Keridhaannya orang yang udah nikah, seorang istri, keridhaannya ada sama suami. Yang suami keridhaannya siapa-siapa? Sama orang tuanya. Tetap yang namanya suami, keridhaannya ada sama orang tuanya. Gak ada keridhaannya tergantung istri, gak ada. Paham ya? Paham sampai sini? Udah hidup jangan neko-neko, jangan macam-macam. Ini udah akhir zaman, udah zaman fitnah. Yang baik salah, yang maling jadi baik. Betul gak? Yang maling duit bansos gak diborgol. Betul? Yang ngadain kerumunan diborgol, kan PA. Ini Bapak Suandi kena lu, Pak. Ngumpulin orang ini. Gua mah bebas-bebas aja sama Ustadz mah. Pokoknya kalau ada polisi, no, yang ditangkap bukan nih. Gua mah diundang. Habis diundang gua jalan. Betul enggak, Pak? Zaman fitnah bukan sekarang. Ada 6 anak muda ngejagain ulama, ditembak mati, kan PA. Betul enggak? Habib, udah jangan bawa-bawa yang begitu. Saya mau ngelurusin. Ini 6 orang ini teman saya. Saya kenal. Jangankan beli pistol, beli rokok aja ketengan. Gimana mau beli pistol? Astagfirullahaladzim. Ini jauh-jauh dari fitnah. Kita jagain anak-anak kita ya, Pak ya. Mudah-mudahan anak-anak kita enggak terkena kezaliman. Anak-anak kita diselamatkan oleh Allah. Menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya Rabbal. Ini 6 orang ngejaga ulama. Ini orang mau ngeganggu barisannya, enggak terima. Lu malah ditanya, mana izin pengawalannya? Emang kalau orang nikahan, konvoy orang nikahan, emang ada izinnya? Ada enggak? Besan, sampai bebis-bis. Ada orang nyelip ke dalam barisan, diusir enggak? Diusir enggak? Diusir, mau ngapain masuk situ? Nah sekarang ini ulama takut diganggu keselamatannya, dijagain. Karena bawa mobilnya ugal-ugalan yang mau masuk. Dipepetin, dijagain. Enggak diapa-apain. Habib Hanif malah diancungin jadi tengah. Ini kira-kira provokasi bukan? Ngajakin berantem bukan tuh?
Tapi alhamdulillah guru-guru kita orang-orang baik, sabar orangnya. Enggak berkelakuan apa-apa. Dan teman-teman yang lain, dua orang ini, ya Allah, yang namanya 6 orang ini baik, bukan main, baik. Saking ngejaga gurunya, itu sebenarnya Pak, kalau boleh lihat di rekamannya, itu jaraknya udah jauh tuh sama yang ngejar udah jauh. Tapi apa katanya, tungguin dulu, kesian. Mau diajak muter-muter, jalan-jalan dulu. Dia gak tahu umurnya di sebentar lagi. Subhanallah, mudah-mudahan 6 orang syuhada ini dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan Habib Rizik cepat diselesaikan, dibebaskan dengan secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Habib Rizik ini orang baik, Pak. Cuma nyari keadilan. Keadilan buat siapa? Untuk rakyat, untuk kita. Untuk kita, Pak. Bukan buat pribadi, bukan. Saking pribadinya kita nih dipikirin, dia rela dipenjara, Pak. Sekarang pondok pesantren dimasalahin lagi. Padahal bayar duitnya dari uang petani. Petani-petani yang ngegarap dibayar tanahnya satu-satu. Udah dibikin lahan pertaniannya, suruh petani itu yang garap. Hasilnya diambil sama petani. Nggak diambil buat beliau. Wallahil azim. Biar Allah nggak kasih saya selamat dunia akhirat. Saya tahu betul. Sampai anak-anak itu diajarin untuk bertani seperti apa. Agar apa? Ini hasilnya bisa disumbangin sekabupaten Bogor. Salah gak niat baik? Salah gak niat baik? Kok sampai segininya gitu? Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan zalim. Dan kita mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat zalim. Amin ya Rabbal. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Saya ingin mengingatkan terakhir kali. Berupayalah untuk mencari keridhaan Allah. Dan yang kedua, mengharap syafaat Nabi Muhammad. Bagaimana caranya seperti ini? Mencintai Nabi, mencintai pewaris Nabi, mencintai para alim ulama, mencintai para kiai, mencintai para habaib. Untuk apa? Untuk mendapatkan cintanya Nabi SAW. Dan setelah itu akan pastinya mendapat kecintaan Allah. Insya. Dan begitu juga hubungan suami istri, cari ridhanya seorang istri kepada suami, urusan suami cari ridhanya kepada orang tua. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah. Dan mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini Allah berikan kita taufik dan hidayah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngajakin salawat, mau enggak? Salawat mau? Ada salawat namanya salawat tibil kulub. Ini salawat tibil kulub, bagi yang sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Yang hatinya dalam keadaan gundah, insyaAllah diberikan ketenangan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Semuanya sama-sama. Allahumma salli. Ini kalau seandainya kita punya sakit, dibaca setelah sholat maghrib. Dibaca sholat maghrib, dibuka air di depan kita, dibacain 10 kali, lalu ditiupkan di dalam air tersebut. Insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Dan yang kedua kita minta kepada Allah, tahu salawat ashqil. Wa ashqilin zalimin
bidzalimin. Hafal? Hafal, kita minta dan niatkan kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan zalim. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin negeri ini Allah jauhkan daripada perbuatan zalim kepada rakyatnya. Amin ya rabbal. Dan jika juga para pemimpin-pemimpin negeri ini tetap berbuat zalim kepada rakyatnya, mudah-mudahan Allah hancurkan dan Allah binasakan. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa الرسول بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن. يا ألبى ألوي شفاعة، يا ألبى ألوي شفاعة، يا ألبى ألوي شفاعة. كل قربة تنجلي بكل حل الولاية، كل حاجة قدي، كل حاجة قدي، كل حاجة قدي. درك حل المدينة، درك حل المدينة، درك حل المدينة. يا تريم أهلها، يا تريم أهلها، يا تريم أهلها. وعفوا يا كريم، وعفوا يا رحيم. يا فارج الهام، يا كاشف الغام، يا من لأبه يغفر ويرحم. دعوهم سبحانك اللهم تحت في السلام، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.